Iya, biasanya kadang-kadang tuh sering terjadi pada masyarakat tuh gusi berbenjol berbenjol. Kalau kondisinya itu masih tidak lama, misal seminggu 2 minggu, itu nanti akan pecah dengan sendirinya kok, Bu. Atau kalau ibu pecah ya silakan aja. Itu kadang-kadang suka berisi cairan aja, gitu ya. Atau akibat sariawan yang tidak tertangani dengan baik, timbul kayak jaringan bula seperti itu. Umumnya sih bula. Bula itu berisi cairan, kemudian dia akan pecah sendiri dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, kok tidak kempes-kempes dan tidak hancur-hancur, nah berpikirlah jangan-jangan ada tumor atau massa abnormal. Itu perlu diperhatikan, gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya baru 1 minggu, coba aja Bu dipencet sedikit. Kalau memang itu karena bula, biasanya akan hilang kok. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Kalau 1 bulan mungkin lakukan pengecekan ke medis lagi. Nah, itu harus dilihat lagi apakah ada penyakit tumor atau bukan. Baik, dokter.